Kapolsek Kau, Ibtu Syarif Jumati bersama dengan anggota Polsek Kau dan pengurus cabang Bayangkari Polres Halmahera Utara menghadiri upacara pembukaan TMMD yang ke-104 Kodim Tobelo yang bertempat di lapangan Desa Margomulyo, Kau Barat, Halmahera Utara. Dalam giat ada beberapa hal yang dibahas, diantaranya yaitu pekerjaan 8 unit jembatan yang menghubungkan Desa Margomulyo, Toliwang, dan Desa Torawat, Kau Barat yang dikerjakan dengan melibatkan masyarakat setempat bersama-sama dengan Babin Kaptipmas dengan tujuan membangun kekompakan sinergitas antara TNI dan Polri. Selain itu, agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat tertopang dengan baik serta mengurangi beban masyarakat khususnya di daerah pedalaman. Dari Maluku Utara, Brigpol Nokcepa Tribrata TV, Salam Tribrata.